Oke, dan sekarang saya sudah berada tepat di atas jembatan ya, Nangerang, dan ini adalah tebing yang sedang dikeruk ya. Ini merupakan tebing yang sedang dikeruk, proyek yang ada di Tenjo Ayu ya. Terlihat beberapa dam truk pengangkut tanah dan tebing juga sudah sedikit berkurang ya. Dulunya tebing itu tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi khususnya di tahap 2. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada di area proyek Tol Bocimi tahap 2, tepatnya di Desa Nangerang ya. Dan di depan sana itu adalah proyek Tol Bocimi seksi 2 ya. Itu adalah jembatan Nangerang. Oke, kita lihat ke jembatan Nangerang. Dan di depan sana adalah jalur ke Tenjo Ayu ya, yang pengerjaannya baru sampai sana ya. Terlihat warna putih itu adalah coran. Oke, kita jalan-jalan ke bawah ya. Terlihat di sini depan sana ada Kang Acit, ada Kang Sukani, ada Bang Eka Predator ya. Oke, dan seperti inilah kondisi proyek Tol Bocimi seksi 2 yang berada di Desa Nangerang. Hari ini kita akan melihat tebing yang sedang dikeruk ya, atau yang biasa disebut dengan Benteng Takeshi ya, oleh Bang Eka Predator. Oke, dan sekarang saya sudah berada tepat di atas jembatan ya, Nangerang, dan ini adalah tebing yang sedang dikeruk ya. Ini merupakan tebing yang sedang dikeruk. Alhamdulillah ya, sudah terlihat berkurang tanahnya di area ini. Oke, dan ini tebing yang satunya lagi. Seperti ini kondisi di bawahnya. Dan di depan sana ada Kang Alpis Plog, ada Kang Peri Gejos juga ya. Dan arah ke depan sana itu menuju Bogor, Jakarta ya. Dan terlihat awan sudah gelap. Memang hari ini sudah turun hujan ya, gerimis. Dan jembatan Desa Nangerang ini sekarang sudah bisa dilalui ya. Oke, kita doakan semoga progres Tol Bocimi tahap 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya di seksi 4. Kebetulan ya di sini ada Bang Eka Predator, ada Sukani TV. Kemudian ada Kang Acit Channel. Inilah tebing yang sekarang sudah berkurang ya, tanahnya. Dan di depan sana itu adalah jembatan Cisesupan. Mantap sekali ya progres Tol Bocimi tahap 2 ini.
Oke, dan di sana adalah jembatan Cisesupan. Sana sudah hujan ya. Progres Tol Bocimi tahap 2 ini terhambat karena cuaca ya. Tidak ada faktor yang lainnya. Kalau cuaca bagus, insya Allah ruas Tol Bocimi tahap 2 ini cepat selesai dan bisa digunakan. Mengingat cuaca di wilayah Sukabumi ini hampir setiap hari ya diguyur hujan. Dan di depan sana itu merupakan proyek yang ada di Tenjo Ayu ya. Terlihat beberapa dam truk pengangkut tanah dan tebing juga sudah sedikit berkurang ya. Dulunya tebing itu tinggi sekali. Dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit berkurang. Oke, karena di sini hujan makin besar, saya mau berteduh dulu ya. Oke, terlihat sebenteng Takeshi sekarang sudah mulai dikeruk ya, dan tebing yang dulunya tinggi sekarang sudah mulai turun. Oke, dari depan sana jalan Tenjo Ayu ya. Hujannya makin gede, saudara-saudara. Aduh. Oke, ini adalah akses warga Desa Nangerang ya, dan sekarang sudah bisa digunakan. Itu tasnya siapa itu? Tas. Oh, tangan petani. Drone-nya ya, drone-nya regulang ya, rumahnya. Bawa drone. Hujannya makin membesar, saudara-saudara. Kita doakan ya, semoga progres Tol Bocimi tahap 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya. Dan doakan juga cuacanya mudah-mudahan membaik ya. Karena kalau setiap hari diguyur hujan, pastinya progres Tol Bocimi
menjadi terhambat ya. Oke, sekarang saya akan mencari tempat untuk berteduh dulu. Oke, sekarang posisi masih di proyek Tol Bucimi tahap 2 yang berlokasi di Desa Nangerang ya. Namun cuaca kurang bersahabat. YouTuber Bucimi unggul. Kopi yang mana kopi? Mun kamari mah resepnya. Kamari kan Kang Ipan lagi sibuk. Iya, kemarin saya lagi sibuk. Ini adalah gundukan-gundukan tanah yang berada di Desa Nangerang ya. Di sana Kang Acit, Bang Eka Predator, Sukani TV sedang berdiskusi ya. Oke, kita lihat ke angle lainnya ya. Oke, bagi sobat YouTube yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terbaru ya seputar perkembangan Tol Bucimi tahap 2 di tahun 2022 ini. Oke, sekarang kita akan melihat angle yang lainnya ya. Di Desa Nangerang ini okay.